Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita berada di Pasar Hewan Situbondo, teman-teman. Ini ada ajang prestasi ternak. Nah, ini kita berhubung di Kecamatan Asem Bagus. Nah, kita nanti coba bertanya sama owner dan selaku yang merawat. Mas, assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Ya. Dengan Mas siapa, Mas? Mas Jaki. Mas Jaki, ya. Kali ini bawa ini berapa, Mas, untuk ajang prestasi ini, Mas? Berapa ekor? Untuk pas... Dua ekor. Dua ekor, ya. Kelas apa aja, Mas? Calon kerman sama ya. Kelas ekstrim. Calon kerman yang ini, ya. Yang ya, ekstrim ya, sampingnya itu, teman-teman. Nanti kita perlihatkan lebih dekat, ya. Yang calon kerman ini umur berapa, Mas, sudah, Mas? Ini baru umur 18 bulan. 18 bulan, ya? Iya. Masih umur 18 bulan, teman-teman. Ini ada namanya, Mas? Belum dikasih nama, baru sekarang ini ikut. Oh, baru ikut. Sekali ya ikut. Belum dikasih nama, teman-teman. Ini berjenis limosin, Mas, ya? Ya, limosin. Limosin. Ini berjenis limosin. Masih poel satu pasang. Belum poel? Masih belum? Masih belum poel. Oh, belum poel, Mas, ya? Belum masih poel. P0 berarti, ya? P0. Masih P0, teman-teman. Calon perman, P0. Nah, seperti ini penampakan keseluruhan. Nanti kita lihat dari belakang juga. Seperti itu. Wah, ini dari Kecamatan Asem Bagus. Ini juga ada bapaknya, Pak. Dengan Bapak sinten, Pak? Bapak Andi. Bapak Andi. Ini Bapak Andi lagi memberikan pakan hijauan. Mas, boleh ditunjukkan yang kelas estri, Mas? Oh iya, di samping, ya. Oke, oke. Ke Pak Andi, permisi, ya. Kita lihat yang kerman. Ekstrim, ya, kelas ekstrim. Wah, ini monster ini. Ini berjenis simental malbur, Mas, ya? Iya. Oke. Ini sudah umur berapa tahun, Mas? Ini sudah hampir 4 tahun perkiraan. 4 tahun, ya? 4 tahun. Berarti poel berapa, Mas? Udah poel 6, sudah. 6? Udah terakhir, dah. Udah? Udah poel terakhir, dah. Oh, rampas, ya? Iya. Udah rampas, teman-teman. Nah, ini. Udah rampas. Seperti ini. Sudah penuh. Kenapa nanti kita perlihatkan dari belakang. Ini sudah mulai reda. Ini coboranya belum dimakan. Kita lihat dari belakang, teman-teman. Pakan-pakannya. Nah, ini dari belakang seperti ini. Sudah full. Mas Zaki, boleh berbagi sama teman-teman peternak pemula, Mas? Ya, teman-teman, kita sudah berhubung sama Mas Zaki. Ya, Mas Zaki ini selaku pemilik, Mas, ya? Iya. Pemilik dan merawat. Mas, kalau boleh berbagi, Mas, sama teman-teman peternak pemula. Ini sapi sebesar ini, pakannya apa aja, Mas, yang diberikan di Kecamatan Asem Bagus? Rumput-rumput hijau itu. Rumput hijau. Hijauan. Hijauan pakai apa, Mas? Hijauan pakai jagung, ya. Yang ada di sawah. Oh, iya. Rumput-rumput liar, ya, sawah juga, ya. Kalau campuran, Mas? Kalau campurannya minumnya pakai ampas tahu. Ampas tahu, seperti itu, ya. Katul. Ampas tahu sama katul. Iya, polar lagi. Polar juga. Berarti ampas. Mas, saya terat, Mas, ada tambahan? Enggak, pakai tambahan Nutrifit lagi. Oh, Nutrifit. Pakan jadi, ya? Iya, pakan jadi. Tambahan. Oke. Kalau perawatan, Mas, ini kan kelas ekstrim, pasti ada perawatan-perawatan ekstra, Mas. Itu bagaimana? Ya, kalau setiap pagi sering dikeluarin. Sering dikeluarin, ya? Dibuat ya. Jalan-jalan gitu, Mas? Kandang buat ya, jalan-jalan. Oke, siap-siap. Biar tetap sehat itu. Oke. Seperti ini, teman-teman. Kalau mandinya, Mas, dimandikan berapa kali sehari? Dua kali sehari. Dua kali, ya, sehari. Pagi sama sore mandi terus? Iya, pagi sama sore. Sore. Oke, Mas Zaki, terima kasih informasinya, Mas. Ya, semoga nanti mendapat yang terbaik lah di ajang prestasi ini, ya. Oke, kita doakan yang terbaik lah buat... Ini namanya siapa, Mas, sapinya? Ini belum ada nama juga. Belum ada nama juga? Ya, kita namain Semental nih. Ya. Semental Malbur. Ya. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan tetap stay di channel Amitanya. Nanti kita juga liput waktu penimbangan simental ini, teman-teman. Simental Malbur ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.